sesuai requestan dari Ija. Jadi gimana nih Ija, ini tutorial make up ketemu pacar apa make up ketemu gebetan apa buat cari pacar baru? Inci belum pernah beli make up kayak gitu, tapi Inci dulu sempat buka All Shop dan Inci tuh bisa dibilang sekaligus menjadi orang yang gak pernah berani jual make up yang belum pernah Inci pakai. Jadi setiap Inci jual make up, Inci harus pakai dulu produknya itu bagus nggak sih, cocok nggak sih Inci, nah kayak gitu. Jadi seadanya aja ya, jadi Inci nggak pernah beli make up. Jadi ini tuh serba serbi make up seadanya dan bukan make up baru juga sih. Stay tune. Okay. Jadi sebelum kalian make up, ini terserah kalian ya, kalian mau pakai soft line apa enggak. Tapi ini Inci udah pakai soft line tadi. Inci pakai soft line warna coklat. Karena Inci tuh karena kulit Inci, karena muka Inci lebih cocok pakai soft line warna coklat. Tapi itu tergantung kemana kalian sih. Tergantung selera kalian, tergantung kulit kalian dan tergantung cocoknya tuh kalian pakai soft line apa, pakai ukuran apa. Dan ini Inci udah pakai bulu mata, jadi Inci nggak perlu pakai bulu mata palsu lagi ya. Dari Revlon, nah, Inci pakai foundation. Inci tuh nggak pernah pakai foundation langsung di kesini, jadi diputar dulu, terus ditap-tap dulu kesini. Soalnya takut kebanyakan. Nah, terus kalian cukup oles kesini. Kalau misalnya kalian ada kayak gel-gel gitu, entah itu apa namanya, lupa, kalian bisa pakai itu dulu biar kulit kalian nggak kering. Nah, kalau misalkan udah dipakai ke muka, kalian tinggal tap-tap aja. Kalian yang punya mata panda atau jerawat, kalian boleh pakai concealer. Udah selesai pakai foundation, Ci lanjut ke bedak. Dan Ci pakai bedak Wardah nomor 2. Itu kan nomor 2 yang natural. Soalnya bedak Wardah Ci yang satunya udah habis, jadi Ci pakai ini. Kalau pakai ini tinggal ditap-tap, cuman kayak berasa tebel aja kalau pakai ini. Nah, kayak gini. Kalian bisa sih pakai ini dulu kan. Terus habis pakai ini tuh kayak nggak langsung pakai kuas gitu, kayak diratain pakai kuas. Tapi kalau Inci lebih seneng pakai kuas langsung, karena langsung rata gitu loh. Ya langsung merata gitu kalau misalnya pakai kuas. Saya pakai bedak lebih kayak putih tapi lebih rata ya ketimbang tadi. Kalian boleh pakai blush on atau pakai ini dulu yang buat di mata itu. Nanti pakai merek ADS dan isinya cute banget, ini bisa di ini dan di bawahnya itu ada bedak, cuman ini bedaknya hilang kayak bedak soft foundation gitu loh. Nah, Inci tuh lebih senang pakai kayak buat mata itu tuh warna coklat kayak gini. Nah, kayak coklat kayak gini. Jadi kayak dia tuh lebih kelihatan natural. Kok pakai tangan ya? Aduh, tangan masih Inci. Nih, ini kalian diratain aja. Kalian tinggal kayak gini. Terus kalian beratain kayak gini. Jadi kita pakai warna yang agak terang dikit ya. Kalau Inci sih biasanya kayak gini doang, tapi nggak timbul ya, nggak kelihatan. Jadi pakai ini biar agak timbul kayak pinggirnya doang. Pakai warna ini. Ya kan, jadi kayak ini tuh coklat terus ini kayak agak kemerah gitu loh. Ke coklat tua gitu. It isn't something we fell for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and honest, but one thing you should.
langsung pakai blush on. Nah, ini merek blush on ya. Inci biasa pakai ini. Inci biasa pakai blush on tuh warna ini. Kayak pink, lebih nyala gitu pinknya. Di gini-gini dulu guys, biar si blush onnya tuh kemana-mana, ikan biar nggak terlalu gimana-gimana. Nah, kalau orang kan biasa pakai blush on kayak gini kan, kalau Inci tuh lebih ke bawah terus ke atas kayak gini loh, kayak gini nih. Nah, ini satu lagi, kayak ngikutin tulang, nah kayak gini, nah kayak gini, lucu kan, bilang lucu juga, nah kayak gini guys, kayak gini, terus kalian merahin lagi, pakai kuas, biar nggak terlalu merah. Nah, kalian boleh pakai glitter atau apa terserah kalian. Yang penting warnanya putih. Biar hidung kalian kelihatan lebih mancung. Mancung dikit gitu kan. Kayak gini. Nah, kayak gini kan. Kan ini lebih kelihatan kayak menyala gitu warnanya. Kayak hidungnya kayak lebih gimana-gimana gitu ya kan. Ya kan bilang ya dong guys. Nah, aku ngegas gitu kan. Nah, terus kalian mau di ombre atau apa? Kalau misalnya nggak di ombre, Inci biasa pakai lipstick In Flora. Ini lipstick keseharian Inci. Tapi kalau misalnya kalian mau di ombre, kalian boleh pakai lipstick kayak gini. Tapi Inci sekarang lagi pengen pakai lip tint ini. Inci nggak suka di ombre, jadi Inci langsung diginiin aja. Nah, lucu kan guys? Lebih nyala-nyala gitu lah. Ini hasil make up Inci keseharian Inci. Tapi yang ditambah dari Inci tuh cuman warna ininya aja loh. Inci tuh biasanya pakai coklat doang. Kayak gini. Dan ini lip tint dari In Flora. Ini coklat. Pokoknya kayak gitu. Oh, tutorial make up. Ini make up ala-ala buat ketemu gebetan, buat ketemu pacar. Mungkin bisa kayak gini kali ya. Mungkin lain kali Inci bisa bikin tutorial make up yang lebih lagi. Ini tuh make up sesimpel mungkin. Ini hasilnya guys. Kayak gini hasilnya. Ini hasil dari tutorial make up tadi. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Guys, come back to my channel. Aku Inci, jadi sekarang Inci mau